hudallahi yahdi bihi man yasha' min ibadih. Demikian hidayah yang Allah berikan kepada sesiapa yang dikehendaki oleh Allah. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka menyekutukan Allah, enggan untuk beriman kepada Allah setelah ditunjukkan hidayah oleh Allah, maka akan digugurkan oleh Allah semua amal perbuatan baik mereka, tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ada orang diberi hidayah oleh Allah tapi tak mau. Fa in yakfur biha haula faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin. Kalau kaum yang telah dihantar kepada mereka nabi dan rasul enggan untuk beriman, tak mau beriman, Allah akan lantik orang lain untuk beriman. Tak kurang daripada Allah Subhanahu wa taala. In yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz. Allah bila mana berkehendak akan Allah yudhibkum, yakni Allah binasakan kamu. Kalau dimatikan semua oleh Allah Subhanahu wa taala, semua tak akan kurang kemuliaan Allah. Kalau semua ini beriman kepada Allah, tak akan lebih bertambah lagi kemuliaan Allah. Kalau semuanya kufur kepada Allah, maka tak akan kurang kedudukan Allah. Tak ada Allah perlu kepada hambanya. In yasha yudhibkum. Kalau Allah mau, Allah akan hilangkan, binasakan kamu. Wa yati bi khalqin jadid. Dan Allah akan datangkan dengan yang lain. Bukankah ketika Nabi SAW dihantar oleh Allah pergi ke Mekah, orang Mekah beriman atau tidak? Tidak beriman. Siapa yang beriman? Orang Madinah. Dihantarnya Nabi di mana? Di kota Mekah. Lahirnya di kota Mekah, membesarnya di kota Mekah, dihalau, diusir, disakiti, dimusuhi di kota Mekah. Hai orang Mekah, hai orang Quraisy, kamu tak tolong Nabi, Allah tolong. Ketika mereka enggan untuk beriman kepada Nabi di kota Mekah, sementara Nabi hidup di tengah-tengah mereka, adakah Allah perlu kepada mereka? Tak, Allah sediakan orang Madinah di Ansar. Supaya kita sadar ini agama bukan perlu kepada sesiapa, kita yang perlu kepada agama. Jangan menilai agama akan tegak dengan kita. Kita bergerak, kita tak bergerak, Allah akan tolong ini agama. Illa tansuruh faqad nasarahullah. Kalau kamu tak tolong ini agama, Allah dah tolong ini agama.